Baik, kita boleh teruskan surah Ar-Ra'd mulai daripada ayat 35. Surah Ar-Ra'd ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul jannah. Contoh surga. Contoh surga allati yang wu'ida telah dijanjikan ia. Nah, bentuk-bentuk majhul ya. Jadi kenalkan dhammah kasrah. Wu'ida ya. Telah dijanjikan ia al-muttaqun kepada orang-orang yang bertakwa. Tajri, ia mengalir. Min tahtiha, daripada bawahnya. Al-anhar, oleh sungai-sungai. Ukulaha, makanannya. Daimun, yang kekal, yang kekal. Wazilluha, dan naungannya. Tilka, itu. Ukbah, kesudahan. Alladzina, orang-orang yang ittaqau, telah bertakwa mereka. Wa uqbah, dan kesudahan. Al-kafirina, orang-orang yang kafir. An-nar, ialah neraka. Baik, saya masuk dulu ya. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Contoh surga yang telah dijanjikan ia kepada orang-orang yang bertakwa. Tajri min tahtihal anhar. Ia mengalir daripada bawahnya oleh sungai-sungai. Sungai-sungai ini menjadi fa'il kepada tajri. Ya. Sebab itu tajri digunakan ta mu'annas. Ya, ta itu bukan makna engkau, tapi ta makna ia. Dia balik kepada anhar. Anhar tu sungai-sungai itu jamak taksir. Jadi digunakan fi'ilnya mu'annas, tajri. Ya, kalau muzakkar digunakan ya, yajri, ia mengalir. Tapi kalau mu'annas digunakan ta, ya, tajri. Jadi fa'ilnya mana? Anhar. Ia mengalir oleh sungai-sungai minha, min tahtiha, daripada bawahnya. Jadi keindahan surga selalu disebutkan, ya, ada sungai-sungai yang mengalir daripada bawahnya. Artinya, itulah keindahan. Keindahan jannah yang disebutkan dalam syurga. Di dunia pun kita akan melihat keindahan kalau ya, rumah itu di depan ya, sungai, di depan laut. Ya, menunjukkan ya, dia punya indah, cantiknya suasana itu. Ya. Nah, jadi selalu disebutkan anhar. Tapi anhar kena ingat. Anhar ni jamak. Bukan sebatang sungai. Ya, jadi banyak sungai. Nah, itu dikatakan anhar. Kalau satu nahrun.
Baik, ya. Apa yang dimaksudkan dengan banyaknya sungai? Ya, dalam surah atas surah Muhammad ini diterangkan tentang sungai ini, sungai yang mengalirkan arak, ya, sungai yang mengalirkan susu, sungai yang mengalirkan madu, sungai yang mengalirkan air mineral. Ya. Nah, jadi itu disebut anhar, sungai-sungai. Pendek kata, ya, untuk orang-orang yang, untuk ahli syurga ni, ya, tak ada masalah, bekalan sentiasa ada. Ya, bukan kilang, tapi sungai yang mengalirkan susu, mengalirkan madu. Ya, bayangkan. Ya. Ukulah ada imun. Makanannya kekal. Ia tak bermusim macam macam mana di dunia. Kadang musim durian juga bermusim. Ya, tapi di sana tidak akan bermusim. Sentiasa daim. Sentiasa kekal. Waziluha. Dan naungannya. Ha, naungannya juga kekal. Macam kat dunia terasa kita terik matahari. Ia menimpa kita. Tapi ia di syurga nanti. Ya, kita sentiasa diteduhi. Ya, tidak akan mengenai pancaran matahari ke dahi kita. Ya, sebab naungannya berkekalan. Jadi wa ziluhatu wa atof. Ziluhatu ma'tu. Ma'tu kepada daimun juga. Mana kekal. Ya. Naungan tu kekal. Itu kelebihan di syurga. Ya. Sebab itu di surga tak perlu kepada payung emas. Ya, tak perlu kepada payung-payung emas. Tak ada. Ya, sebab naungannya kekal. Tak ada naungan payung apa lagi. Ya. Tilka uqbal lazina taqaw. Itu adalah kesudahan orang-orang yang telah bertakwa mereka. Nah, itulah kesudahan orang yang bertakwa. Tempatnya adalah di surga. Ya. Takwa di sini. Lebih kepada menjaga diri daripada perkara syirik. Ya. Itu kena ingat tu. Sebabnya apa? Kebanyakan ahli syurga, ahli neraka ni, mereka ialah syirik. Ya. Jadi orang yang bertakwa ni menjaga diri daripada perkara-perkara yang boleh membawa syirik atau mempersekutukan Allah. Sebab itu jangan fikirkan syirik itu hanya menyembah berhala. Banyak perkara-perkara yang kita besarkan, ya, menjadi syirik, ya, perbuatan, perkataan, ya, akan jadi syirik mempersekutukan Allah. Sebab itu, syurga ini tempat untuk orang yang bertakwa, ya, yang menjaga dirinya daripada mempersekutukan Allah. Wa'ubal kafirina annar, dan kesudahan orang-orang kafir ialah di neraka. Jadi Allah sudah tentukan untuk orang bertakwa, ya, syurga. Ya, untuk orang kafir, neraka. Itu dah ketentuan dah tersebut dalam Quran. Sama lagi wallazina, dan orang-orang yang atainahum, telah kami berikan akan mereka. Setelah kami berikan akan mereka Alkitabah, akan kitab. Yafrahuna, mereka bergembira. Bima, dengan apa yang unzila ilaika. Unzila majhul, ya, telah diturunkan ia. Ilaika, kepada engkau. Telah diturunkan ia kepada engkau. Macam atas majul tadi di tiga huruf. Wu'ida. Yang bawah ni empat huruf. Unzila. Yang ma'rufnya anzala. Ini unzila. Domah kasrah. Nah, itu majhul. Telah diturunkan ia kepada engkau. Wa minal ahzab, dan di antara
golongan-golongan. Azab ni jamak daripada Hizbun. Kita dengar selalu di Arab Hizbullah. Okay? Hizbullah. Itu maknanya parti Allah. Parti, golongan, organisasi. Jadi jamaknya Ahzab. Dan di antara golongan-golongan. Man ada yang yunkiru. Ia mengingkari. Ia mengingkari ba'dahu akan sebahagiannya. Qul, katakanlah oleh engkau. Innama, sesungguhnya tidak lain. Umirtu, telah diperintahkan aku. An, supaya. Ani umirtu juga majhul. Dhamma kasrah. Itu tanda tanda majhul. Telah di, telah diperintahkan tu aku. An, supaya. A'budallah. Aku sembah akan Allah. Wala, dan tidak. Usyrika, aku sekutukan. Usyrika ni bukan majhul ya, walaupun dhamma kasrah. Tapi dia bukan majhul. Dia mudhari. Asalnya kalau ya yushriku. Yushriku jadi yushrika. Jadi alif tu alif aku, ya. Aku sekutukan dan tidak aku sekutukan bihi dengannya. Ilaihi, kepadanya. Ada aku seru. Wa ilaihi, dan kepadanya. Ma'abi, tempat kembaliku. Nah, tengok perkataan maaf. Dia kenapa dia baris bawah? Ada tak huruf jar? Kalau dia berhenti, ya, tempat kembali saja, dia akan berbunyi ma'abin. Tanwin. Itu tanda dah berhentilah tu. Ma'abin. Ada tanda tanwin. Tapi tak ada tanda tanwin. Ma'abi. Macam tu. Ya. Jadi menunjukkan bahawa ada ya mutakallim. Ba'ya. Ada ya dia tu. Sebab tak boleh dibunyikan tanwin. Ma'abin. Tak boleh. Dia ma'abi. Nah, jadi asalnya ba'ya. Ya tu dihazabkan kerana nak mengindahkan tulisan. Ya, nak mengindahkan tulisan tadi, dibuanglah ya. Ya, jadi ma'abi. Tapi ya, yang ahli ilmu sudah tentu dia tahu dia bukan ya ba'bawabi saja, tapi ba'ya. Ya, ya mutakalli. Sebab itu terjemahkan tempat kembali. Tempat kembaliku. Dia kalau dah berhenti, kalau dah berhenti, dia akan bunyi istighfar, sampai-sampai istighfar, minta apa pada Allah, sampai-sampai minta apa pada Allah, dalam hati kita setting, setting menyesal, menyesal, menyesal. Yang ketiga, baik. Ya. Saya masuk mula. Wallazina atainahumul kitab. Dan orang-orang yang telah kami berikan akan mereka akan kitab. Yafrahuna. Mereka bergembira. Bima unzila ilaika.
dengan apa yang telah diturunkan ia kepada engkau. Mengikut tafsir asal, ya, ialah Abdullah bin Salam dan selainnya yang beriman. Mereka adalah orang Yahudi. Itu dikatakan atainahumul kitab. Ya, orang yang telah kami berikan akan mereka kitab, iaitu kitab Taurat. Ya, Abdullah bin Salam ni dikira sebagai ulama, ya, orang Yahudi. Tapi ya, dia beriman dengan Nabi bila dia melihat kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apa yang diturunkan kepada Nabi, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, sesuatu yang hak, yang benar. Ya, dia telah beriman dengan Nabi dan mengakui kebenaran itu. Ya. Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya, dia beriman. Ya, inilah orang Yahudi zaman Nabi yang benar-benar ikhlas keimanannya. Ya, dia tidak ada niat apa-apa, melainkan dia ikhlas. Dia beriman dengan Rasul. Wa minal ahzab, dan di antara golongan-golongan, golongan yang lain, iaitu orang musyrikin, ya, orang Yahudi yang lain, mayun kiru ba'dahu, ya, ada yang ia mengingkari akan sebagiannya. Dia mengingkari. Mengingkari cerita-cerita dalam Quran ini. Ya. Macam orang musyrikin mengatakan, ya, apa Ar-Rahman tu? Dia soalkan balik kepada Nabi. Apa Ar-Rahman tu? Ar-Rahman tu dibuat daripada emas, perak, gangsa, ya, atau lainnya. Dipersoalkan Ar-Rahman itu. Ya, adakah Tuhan Ar-Rahman itu dibuat daripada emas, perak dan sebagainya? Itulah yang mereka mengingkari. Kul, katakanlah oleh engkau, ya Muhammad, innama, sesungguhnya tidak lain, umirtu, telah diperintahkan aku, an'abudallah, ya, supaya aku sembah akan Allah. Wala usyrika bihi, dan tidak aku sekutukan dengannya. Ya, itulah yang diperintahkan kepadaku, untuk aku menyembah Allah dan tidak aku sekutukan Allah. Ilaihi ad'u, kepadanya lah aku menyeru. Wa ilaihi ma'ab, dan kepadanya tempat kembaliku. Kata Nabi SAW. Ya, jawapan kepada mereka yang mengingkari keesaan Allah Ta'ala. Baik, sambung lagi ayat yang ke-37. Wa kadzalika, dan seperti itulah. Anzalnahu, telah kami turunkan akannya. Telah kami turunkan akannya. Hukuman, hukum. Arabian, berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Walain, dan demi jika. Ittaba'ta, telah mengikut engkau. Ahwa'ahum, akan keinginan-keinginan mereka. Ba'dama, sesudah sahaja. Ja'aka, telah datang ia kepada engkau. Telah datang ia kepada engkau minal ilmi, daripada pengetahuan. Malaka, tiada bagi engkau. Minallah, daripada Allah. Min waliin, daripada pelindung.
wala dan tidak wakin pemelihara. Tengok ya perbezaan wakin. Ada tanwin wakin. Dia tak ada waki, wakin. Ya. Ada dia punya tanwin itu menunjukkan akhir. Tengok ma'abi tadi. Tak ada tanwin ma'abi. Ma'abin patutnya. Ya. Tapi ma'abi itu bezanya. Ma'abi itu asalnya baya. Ada yatu yang mutakallim. Mana aku. Jadi wakin. Wakin ini daripada perkataan wako. Wakoya. Ini yang kita sebut takwa tu takwa. Daripada perkataan wako lah. Ini wako. Ini simpahil wakin. Tiga sulasi ya. Sulasi. Tiga huruf. Wakin. Itu maknanya ya isim fa'il yang memelihara. Bismillah semula. Wa kadzalika dan seperti itulah anzalnahu. Telah kami turunkan akannya hukman Arabian. Hukum berbahasa Arab. Yang nak disampaikan orang yang dikeliling Nabi siapa? Adakah orang India, orang Cina, orang Melayu? Sekeliling Nabi ialah orang Arab. Jadi sesuailah kalau hukum itu bahasa Arab, mereka dapat mengerti. Ya. Sebab itu Allah turunkan dia, Quran ini, ia mengandungi hukum berbahasa Arab. Walaini tabatah. Dan jika telah mengikut engkau ya Muhammad, it ahwa'ahum akan keinginan-keinginan mereka. Keinginan-keinginan orang kafir itu. Kalau ikutkan keinginan mereka. Ba'dama ja'aka minal ilmi. Sesudah sahaja telah datang ia kepada engkau daripada pengetahuan. Pengetahuan ini maksudnya ialah sudah sampai kepada Nabi Wahyu. Ya. Wahyu Allah. Nabi ikut juga keinginan mereka. Malaka minallahi min waliyun wala wakil. Tiada bagi engkau daripada Allah, daripada pelindung dan tidak. Ya, pemelihara. Maka jangan harapkanlah pelindungan daripada Allah atau pemeliharaan daripada Allah lagi. Kalau engkau ikut keinginan mereka. Keinginan mereka bagaimana? Pernah ditawarkan kepada Nabi. Wahai Muhammad. Ya, kami boleh. Ya, percaya kepada Tuhan engkau. Ya, tapi engkau juga kena percaya dengan Tuhan kami. Tahun ini kami boleh sembah Tuhan engkau. Tapi tahun depan kau sembah Tuhan kami pula. Ya, ditawarkan macam itu. Ya, itu yang dikatakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Ya. Maknanya Nabi tidak bertolak ansur dalam hal ini. Tawaran ini tidak terima oleh Nabi SAW. Ya. Ada pula boleh bertukar-tukar. Ya. Bertukar-tukar sembahan. Jadi itu tidak ada pada akidah yang dibawa oleh Rasul SAW. Kalau Nabi ikut juga kehendak mereka, jangan harapkanlah pelindungan dan pemeliharaan daripada Allah lagi. Itu maknanya peringatan kepada seorang Rasul. Baik, sambung lagi ayat seterusnya, ayat 38. Walakot. Dan demi sesungguhnya. Ayat 38, dan demi sesungguhnya arsalna telah kami utus, arsalna telah kami utus rusulan akan rasul-rasul min daripada qablika sebelum engkau. Wa ja'alna dan telah kami jadikan. Lahum bagi mereka.
azwajan, pasangan-pasangan. Wazuryatan, wazuryatan dan zuriat. Wama kana dan tiada adalah ia. Dan tiada adalah ia li rasulin, bagi seorang rasul. Bagi seorang rasul, an bahwa ya'tia ia datangkan. Bi ayatin dengan satu ayat. Bracket tanda. Illa melainkan. Biiznillah dengan izin Allah. Likulli ajalin. Bagi tiap-tiap ajal. Bracket tempo. Kitabun. Ada ketentuan. Kitabun ada ketentuan. Biasa mas mula ya. Arsalna rusul walakot. Walakot tadi. Walakot dan demi sesungguhnya. Arsalna rusulan. Telah kami utus akan rasul-rasul. Min qablika. Daripada sebelum engkau. Dan demi sesungguhnya telah kami utus akan rasul-rasul daripada sebelum engkau ya Muhammad. Mana rasul ini bukan hanya ya nabi. Tapi Allah nak bagi tahu sebelum engkau ya Muhammad Allah telah utus ya banyak rasul. Ya, jadi engkau tergolong daripada salah seorang rasul. Wa ja'alna lahum azwajan wa zuriatan. Dan telah kami jadikan bagi mereka ada pasangan-pasangan ataupun istri-istri. Wa zuriatan dan juga zuriat. Ya. Mana rasul-rasul itu bukan malaikat. Ya, rasul-rasul itu adalah manusia biasa. Ya, dan mempunyai istri dan mempunyai keturunan ataupun anak. Nah, bukan ia malaikat. Wa ma kana li rasulin. Dan tiada adalah ia bagi seorang rasul an ya'tiya bi ayatin. Bahwa ia datangkan dengan satu ayat. Satu ayat ini boleh dikatakan sebagai mukjizat pun boleh ataupun tanda. Ya. Tanda itu mukjizat lah. Ya. Nah, maksudnya rasul-rasul tidak akan dapat mendatangkan satu mukjizat, menunjukkan satu mukjizat illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Ya, jadi tanda itu ya, dimaksudkan ialah mukjizat contohnya. Ya. Dan Nabi Musa juga ya, menunjukkan tongkatnya, tongkat jadi ular. Jadi ya, itu biiznillah, dengan izin Allah. Kalau tak diizinkan Allah, tongkat itu tetap kayu juga, seperti biasa. Ya. Nah, itu maknanya, ya, tidak adalah ia. Bagi seorang rasul, bahawa ia datangkan dengan satu tanda atau satu mujizat, melainkan dengan izin Allah. Likuli ajalin kitab. Bagi tiap-tiap tempo atau ajal ada kitab, ada ketentuannya. Okay. Jadi kitab ni ya, banyak makna lah. Jadi tengok makna, kadang makna kewajipan, ketentuan, tulisan. Ya. Sesuaikan ayat makna kitab ni. Ya.
Nah, di sini sesuai dengan mana ketentuan. Ada ketentuan. Baik, sama lagi ayat yang seterusnya, ayat 40. Yamhu. Ia hapuskan. Allahu oleh Allah. Ma akan apa yang yasha'u ia kendaki. Wa yusbit dan ia tetapkan. Wa indahu dan di sisinya. Umul kitab, ibu kitab. Ayat 40. Wa imma dan imma ada kalanya nanti ya, dan imma ni ya asalnya ya dia berbunyi kadang perkataannya alif mim saja. Alif mim mim alif. Selalu kita jumpa alif mim alif. Imma. Ya. Kalau ada alif ada nun pun ya, dia akan berbunyi ya imma juga. Sama perkataan. Sebab itu dalam Quran kadang kita jumpa alif mim alif atau alif nun mim alif. Ya. Nama bunyi sama. Hanya kadang tulisan tu. Kita akan jumpa dua wajah. Nah, ini wajah ni alif nun mim alif. Ya. Nah, wajah lain kita jumpa nun tak ada. Dia terus bunyikan imma. Boleh diterjemahkan dan ada kalanya. Dan ada kalanya nuriyannaka. Kami mesti perlihatkan. Kami mesti perlihatkan akan engkau. Nuriyannaka kata engkau ya. Kami mesti perlihatkan akan engkau. Ba'da akan sebahagian. Allazi yang na'iduhum kami janjikan kepada mereka. Kami janjikan kepada mereka au atau na tawaffayanna kami mesti wafatkan akan engkau. Kami mesti wafatkan akan engkau. Fa innama maka sesungguhnya tidak lain. Maka sesungguhnya tidak lain. Alaika atas engkau. Al-Balak penyampai. Wa alaina dan atas kami. Al-Hisab menghitung. Baik ya, saya masuk mula. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Ia hapuskan oleh Allah apa yang ia kendaki dan ia tetapkan. Wa indahu umul kitab dan di sisinya ibu kitab. Ibu kitab, ia ada di sisi Allah. Di Lauh Mahfuz. Ya, di sanalah ibu kitab. Ya, tercatat segala ya, takdir. Ada kat situ. Ya. Jadi ayat ini juga boleh dibuat nota. Ayat yang menerangkan tentang Allah berkuasa menghapuskan apa yang telah ditakdirkan. Ya. Boleh letak nota ayat ini ya. Sebab ya.
surah Ar-Ra'd ini, ayat ini menerangkan tentang ya kekuasaan Allah Ta'ala. Ya, boleh menghapuskan apa yang dia sudah tetapkan. Nah, ini contohnya, seseorang yang ditetapkan atau dah ditakdirkan sebagai ahli syurga, ya, dia boleh hapuskan ya, menjadi ahli neraka. Begitu juga orang yang ahli neraka, ya, ketetapannya ialah ahli neraka, tapi dia boleh jadi ahli syurga. Bagaimana? Ya, sebenarnya tiap-tiap manusia ini yang dilahirkan sudah tercatat dia ahli syurga dan dia ahli neraka. Ya. Sama ada syurga ataupun ahli neraka. Kita tahu tak catatan kita? Kita ni ahli syurga ke ahli neraka? Ya, sudah tentu kita tak tahu. Ya. Yang tahu siapa? Allah. Ya. Nah, sebab itu Nabi menerangkan tentang hal takdir ini. Seseorang yang ditakdirkan ahli syurga, maka perkara-perkara yang mendorong kepada syurga mudah buat dia melakukan, terdorong dia kepadanya. Itulah ya dikatakan takdir dia ahli syurga. Tapi bila dia nak melakukan kejahatan, dia berpikir panjang, susah dia nak buat jahat. Ya. Tak nampak jalan. Itu dikatakan sebagai takdir ahli syurga. Kalau orang yang ditakdirkan ahli neraka, dia ya idea-idea untuk melakukan ya, kejahatan, ya, bagi dia mudah saja. Mana dia nampak jalan, ya, macam mana nak melakukan kejahatan. Tapi hal-hal kebaikan dia berat. Ya, dia susah nak melakukan. Ini artinya ya takdir dia sebenarnya kepada takdir neraka. Ya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang insan yang telah yang kita sendiri tak tahu takdir kita? Ingat ya Umar telah berdoa. Umar ya Sayyidina Umar telah berdoa. Dia doa apa? Ya Allah, seandainya engkau takdirkan aku ini ahli neraka, ubahlah takdirku kepada ahli syurga. Jadi nak mengubah tadi, ya, dengan kita berdoa kepada Allah. Ya. Semoga Allah mengubah takdir kita. Nah, kita berdoa kepada Allah macam mana Umar berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau engkau takdirkan aku ini ahli neraka, ubahlah takdirku kepada ahli syurga. Dan kita tidak boleh ya berpegang begini. Ya, saya ni sebenarnya dari takdirkan ahli neraka. Ya, kalau alang-alang dah dari takdirkan ahli neraka ni, ya biarlah aku teruskan dengan jalanku ini. Siapa yang menetapkan dia ahli neraka? Dia sendiri. Ya. Dia sendiri telah menetapkan dirinya sebagai ahli neraka. Itu salah. Ya. Macam kalau macam seseorang kalau dia berkata, aku ni jahat macam mana, aku ni ahli surga. Ya. Jahat macam mana, aku tetap masuk surga. Sebab takdirku ni ahli surga. Walaupun aku tidak beramal, aku dah ditakdirkan ahli surga. Siapa yang menetapkan dia ahli surga? Dia sendiri, bukan Allah. Ya. Ini salah. Ya, jalan macam ni salah. Jadi kita diberi akal, tak kiralah takdirku apa, syurga ke neraka, tapi kita ya mencari jalan untuk membawa syurga, maka asalnya dia ditakdirkan ahli neraka, dia akan masuk syurga. Begitu juga dengan orang yang ahli neraka, dia bersungguh-sungguh untuk mencari jalan membawa kepada syurga, maka walaupun takdirnya dia ahli neraka, tapi dia akan masuk surga kerana dia mencari jalan untuk masuk ke surga walaupun dengan susah payah sekalipun. Nah, ini baru betul. Kita mencari takdir ibarat sekarang ni Allah takdirkan bahawa api itu membakar. Takdir bagi api dia panas dan membakar itu takdir yang Allah telah takdirkan kepada api. Ya, okey. Kita tahu api itu memang panas dan membakar. Lalu kita cakap begini,
ya, aku cocokkan jariku ni pada api ini. Kalau ditakdirkan terbakar, terbakarlah. Kalau tidak, tidaklah. Cuba buat. Ya. Ha, kita cocokkan kita punya jari ke api. Kita katakan, ya, kalau ditakdirkan terbakar, terbakar. Jawabnya apa? Jawabnya terbakar. Sebab kita dah tahu takdir api itu adalah membakar. Ya. Kita cocokkan juga jari kita kepada api itu. Memanglah terbakar. Ha, itu namanya Allah bagi kita akal. Engkau dah tahu benda itu membakar, yang kau cocokkan juga buat apa. Nah, jadi kita sudah salah memilih takdir. Nah, ya. Nah, ini ayat ni kena ingatkan ya. Satu ayat ni surah Ar-Ra'd ni. Yang Allahu ma yasha'u wa yusbit. Ia hapuskan oleh Allah apa yang ia kehendaki dan ia tetapkan. Jangan kita pula menetapkan diri kita. Oh, aku ni ahli syurga. Oh, aku ni ahli neraka. Kita tetapkan tidak. Tapi kita cari jalan. Tak kira apa takdir kita, kita tak tahu. Kita cari jalan yang boleh membawa kepada jalan syurga. InsyaAllah. Ya, takdir itu ya ke syurga. Ha, ya. Engkau ahli syurga dah ditakdirkan Allah, ya Allah. Dia dah ditakdirkan ahli syurga. Allah dah takdirkan dah. Tapi dia cari juga jalan neraka. Ya, ke neraka juga. Ha, itulah. Jangan salahkan Tuhan. Ya. Baik. Sambung lagi. Wa imma, dan ada kalanya nuriyannaka ba'dal ladzi na'idu, ada kalanya dan ada kalanya kami mesti perlihatkan akan sebagian yang kami janjikan kepada mereka. Maknanya ada perkara-perkara yang Allah telah janjikan untuk mengazab mereka. Semasa Nabi hidup, Allah perlihatkan azab tu menimpa mereka. Contohnya perang Badar. Ya, azab kepada orang musyrikin yang teruk mengenakan Nabi dan sahabat-sahabat Rasul. Perang Badar membawa kemenangan kepada orang Islam dan dapat mengambil alih pemerintahan di Mekah. Ya. Ha, itu dah cukup Allah perlihatkan azab buat orang-orang musyrikin. Ya. Au natawaffayannaka, atau kami mesti wafatkan akan kau. Maksudnya ada sebagian yang Nabi tidak melihat kemenangan-kemenangan itu. Nabi dah wafat. Ya. Ada yang Allah perlihatkan. Ya. Ada yang tak sempat Nabi melihat. Ya. Ha, kemenangan-kemenangan yang dibawa oleh sahabat Rasul. Ya. Ha, sampai ke pelosok dunia. Nabi tak nampak. Ya. Nabi dah wafat. Tapi, fa'innama alaikal balak. Maka sesungguhnya tidak lain ke atas engkau ialah penyampai. Tugas Nabi hanya balak atau bahasa lain tabligh. Tabligh ni mana menyampaikan. Jadi tugas Nabi hanya menyampaikan, bukan menanggung dosa pahala mereka. Nabi hanya menyampaikan. Kalau engkau tidak mau menyahut seruan Nabi, itu bukan urusan Nabi. Nabi tidak berdosa. Tapi Nabi sudah menyampaikan. Itulah sifat tabligh Nabi. Ya, sifat menyampaikan. Wa alainal hisab, dan atas kami, kami ini Allah menghitung. Wahai Muhammad, tugas engkau menyampaikan, kami menghitung. Nah, itu bahasanya macam itu. Ya. Baik, kita tandakan sampai ayat 40 dulu. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Dan kita seterusnya ke kita sebab semakan pelajaran sorof kita pula. Yang dah dibuat. Baik, sampai bilangan berapa ya? Buka mic. Mic buka. 51. Hah? 51. 51. Baik, Tamrin 51, ya, Tasriful Multawi, iaitu min babi tafa'ala ya tafa'alu. Ya. Tafa'ala ya tafa'alu, tawaza ya tawaza tawaziyan. Ya.
tawaza, la tatawaza, mutawazin, mutawazan, 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 tuwuzia, yutawaza. Baik ya, bab multawi. Ya. Ini ada satu kesilapan dalam bar, apa ada satu bar ini salah tawazian ini ada tak ada sabdu patutnya ya. Tawazian tak ada sabdu. Buang sabdu tu ya. Dia punya maksudnya tawazian. Dia tak payah sabdu. Di situ terletak sabdu lah ya. Masdar ya, masdar di situ ada sabdu jadi buang sabdu ya. Masdar tawazian macam tu. Tak ada sabdu. Baik. Teruskan dengan makna berbetulan ya tawaza. Sekarang ini tamrin 51 ta wa alif sad ya tawasoya. Lalu berbunyi tawaso, makna berwasiat-wasiatan. Nah, cuba buat tawaso sebut. Tawaso. Tawaso. Ya tawaso. Lagi. Masdar. Tawasian. Tawasian. Amar. Tawaso. Nahi. La tatawaso. Ya, hanya bezanya bila amar huruf mutal tu hilang. Tinggal asop saja. Tawaso saja. Ya, kalau madi ada ya. Tawaso. Ada ya dia lagi. Bila amar ada hilang. Tawaso. La tatawaso. Isim fa'il? Mutawasin. Mutawasin pun tak ada ya. Isim maf'ul? Mutawason. Ya, makan zaman. Mutawason, mutawason. Madi majhul? Tuwusia. Tuwusia, mutawasin majhul. Yutawaso. Itu mana berwasiat-wasiatan. Nombor dua, ya, mana berkumpul. Mana berkumpul di banyak kalimah-kalimah yang sama. Ya. Nah, contohnya, tawa'a pun mana berkumpul juga. Ya, tawa'a. Okey, mudhari? Ya, tawa'a. Ya, tawa'a. Masdar? Tawa'ian. Tawa'ian. Amar? Tawa'a. Nahi? La tatawa'a. Dia tanpa huruf ya. Yeah. Tanpa huruf mutal. Baik. Isim fa'il. Mutawa'in. Mutawa'in. Hamzah saja in. Tak ada ya. Yeah. Tawa mutawa'in. Maf'ul? Mutawa'an. Mutawa'an. Makan zaman. Mutawaan. Mutawaan. Madi majhul. Tu iya. Mudhari majhul. Mutawaa. Ya, okey, makna berkumpul. Nombor tiga, tawaha. Dengan makna mengkerahkan. Mengkerahkan. Tawa alif haya tawaha. Mudhari? Ya tawaha. Ya tawaha. Masdar? Tawahian. Tawahian. Ya, pelamar. Tawaha. Tawaha. Nahi. La tatawaha. La tatawaha. Isim fa'il. Mutawahin. Mutawahin. Isim maf'ul. Mutawahan. Mutawahan. Makan zaman. Mutawahan. 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 Madi majhul. Tubuh. Mudhari majhul. Mutawaha. Yutawaha. Okey. Nombor empat. Ya, mana bersembunyi. Tawaro. Tawo alif roya. Tawaro. Bersembunyi. Mudhari'nya? Ya tawaro. Ya tawaro. Masdar? Tawarian. Tawarian. Amar? Tawaro. Tawaro. Nahi?
La tatawaro. La tatawaro. Isim fa'il. Mutawarin. Mutawarin. Isim maf'ul. Mutawarin. Mutawarin. Makan zaman. Mutawarin. 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 Isim fa'il. Madi majhul. Turiya. Turiya. Tuwuriya mudhari' majhul. Yutawaro. Yutawaro. Nombor lima. Tawa alif lam ya. Tawa lam. Mana berturut-turut. Ma mudhari' dia? Ya tawala. Tawala ya tawala. Masdar dia? Tawalian. Amar. Tawala. Nahi. La tatawala. Isim fa'il. Mutawalin. Isim maf'ul. Mutawalan. Makan zaman. Mutawalan. Mutawalan. Madi majhul. Tuhuliya. Dari majhul. Yutawala. Yutawala. Okey, kita ambil mana yang akhir berturut-turut. Kalau madi? Telah berturut-turut. Ya. Ya, berturut-turut. Masdar? Berturut-turutan. Berturut-turutan. Okey, Amar? Berturut-turutlah oleh engkau. Berturut-turutlah oleh engkau. Nahi? Jangan engkau berturut-turut. Ya, isim fa'il. Yang berturut-turut. Isim maf'ul. Yang diturut-turut. Yang diturut-turutkan. Makan. Tempat berturut-turut. Tempat berturut-turut. Zaman. Masa berturut-turut. Ya, madi majhul. Ya, di berturut-turutkan. Madi, madi majhul telah, ada telah. Telah, ya. Berturut-turutkan, ya. Telah diturut-turutkan. Telah diturut-turutkan, ya.